sudah dikubur Pak ya? Sudah, sudah 2 hari. Saya itu selalu baik dan hari. Setiap hari. Kalau sudah sejak berapa bulan kerja di Ubud, Pak? Sudah 5 tahun. 5 tahun di tempat itu. Dalam kerja ini ke tulang-tulang kerja sempat ada mungkin mengeluh di tempat kerja capek atau gimana mungkin? Pernah. Bilang capek karena sudah medannya agak berat. Mm-hmm. Dan oh berarti tempat kerja agak berat medannya itu. Infonya rencananya mau menikah Pak? Ya. Kapan Pak? Kalau tidak salah kan sebut inilah bulan 10. Nah, tapi dengan kondisi ini urung cari dua so itu. Habis duduk kuliah kan biasa kalau orang Bali itu kan habis duduk kuliah pernah keluarkan baru ada dua so ke nikah. Terus mungkin dari keluarga sendiri saat ini gimana Pak, merasa sangat kehilangan tuh? Sangat kecewa. Anak orang itu keadaan itu. Anak kedua Pak ya? Kakaknya di mana? Iku kan Iki. Iku nak kan Azakian yang terlalu selalu dekat. Berarti memang kerjanya ngajak Pak, pulak balik setiap hari ya? Dari Bangli ke sini. Bapak pertama kali dengar infonya almarhum mengalami kecelakaan? Apa? Pertama kali mendengar infonya almarhum mengalami kecelakaan dari mana Pak? Oh, dari saudara saya. Terus prosesi yang dilakukan saat ini seperti apa? Prosesi apa mungkin sudah dikubur Pak ya? Sudah 2 hari. Sudah 2 hari dikubur. Tapi anunya belum upacaranya. Upacaranya. Rencananya kapan, Pak? Lagi 13 hari. 13 hari. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.